Ini namanya cicatrix cornea yang kedua. Kalau Bapak lihat kadang kayak gini ada kayak bayangan. Lalu tapi dia enggak bisa hilang ya, Pak ya. Jadi dia akan tetap aja di situ. Pemeriksaan suhu pasien sebelum masuk ke pemeriksaan poli mata. Pemeriksaan suhu dan cuci tangan dengan desinfektan. Inilah pemeriksaan tes buta warna. Ini adalah pemeriksaan visus. SOEVLFHA. Sudah mulai kaki ya? KGAEHZOKFJFLDN. Ini adalah pemeriksaan slit lamp. Ini kita harus jernih, nggak boleh seperti itu. Nah, ini infeksi nih. Ini Bapak harus banyak menutup mata, istirahatkan mata, harus pakai obat nih. Obatnya nggak boleh putus. Sekarang udah terjadi mata malas atau istilahnya ambliopia terhadap mata kanan Bapak. Karena selama ini mata kirinya Bapak kan nggak tutup. Jadi Bapak bisa lihat, jadi Bapak nggak pernah merasa kalau terganggu. Setelah dia jelek sekali baru Bapak rasa kabur. Kan itu. Nah, nanti sekarang yang kita obatin adalah infeksinya. Setelah infeksinya baik, kita koreksi untuk kacamatanya. Kasih pernah ini. Pernah sesuatu ya Pak ya? Pernah kena batu atau kena apa ini matanya? Atau kemarin besi atau apa? Atau kepalan atau infeksi? Ini namanya cicatrix cornea yang kedua. Kalau Bapak lihat kadang kayak gini ada kayak bayangan. Kalau ini udah terlekatan ya. Dia ada yang kemungkinan. Ini nanti kita kan enggak ganggu ya.